Ini bisa dibuka, ini apa ini ya? Oh, ternyata ada busanya ya. Bisa dibuka ternyata. Oh, seperti ini. Oh, ini bisa dicuci berarti ya. Ternyata dalamnya seperti ini. Tuh. Dalamnya seperti ini. Oh, ini kalau kita on. Oh, ya putar gitu ya. Ternyata dalamnya seperti ini ya. Oh, lampunya nyala. Tuh, warna merah. Tekan lagi mati. Oh, ternyata ini bisa dicuci ya, teman-teman ya. Itu Pak De. Ini paman. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Om Gusti Channel. Kali ini kita mau unboxing paket alat bantal pijat. Beli dari TikTok, harga 100 ribuan. Kita lihat barangnya seperti apa. Ini masih disegel ya. Masih disegel. Oke, kita buka. Nah, jadi ini barangnya masih terbungkus plastik. Cukup besar ya ternyata. Terus oh, seperti ini, teman-teman. Nah, ternyata cukup besar ya. Hampir satu jengkal. Terus ada ini kartu buku panduan. Kemudian ada ini konektor powernya ya. Ini yang ke listrik. Ini adaptor input 220 volt, output 12 volt 2 ampere. Ini ya, ada gininya. Ini colokannya gini. Kemudian ada lagi, wah ini untuk yang di mobil, teman-teman. Ini untuk yang digunakan di mobil ya. Ini masukkan ke lighter. Ini untuk ke source powernya. Kemudian ini ada tombol power on off ya. Ini. Nah, ini kita mau coba berfungsi apa enggak ya alat pijatnya. Ini ternyata ada benjolannya 1 2 3 4. Yang ini benjolannya 1 2 3 4. Jadi 8 benjolan ya. Wah, ini keren ini. Alat pijat untuk ditaruh di leher. Ternyata ada gantungannya untuk mobil juga nih ya. Untuk mobil. Oke, kita coba dulu. Ini kita colokin ke belakang. Di belakang ada sumber listrik. Kita buka dulu adaptornya, kemudian kita pasang ke listrik. Oke, di belakang itu ada listrik ya. Oke, kemudian ini sambungan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba on. Tekan power on ya. Oh, nyala teman-teman, berfungsi. Soalnya nanti kita coba ya. Alat pijat. Nanti kita coba. Kita coba di leher ya. Oh. Seperti ini ya. Ternyata barangnya sesuai seperti yang ada di video TikTok ya. Kita off. Oh, ada levelnya ini. Ada lampunya nyala, mati. Ini klik sekali lagi, lampunya nyala,
klik sekali lagi mati, jadi on ya. Kemudian lampu nyala, klik sekali lagi lampunya mati. Oke teman-teman, ternyata seperti itu ya. Ini bisa dibuka, ini apa ini ya? Oh ternyata ada busanya ya, bisa dibuka ternyata. Oh seperti ini. Oh ini bisa dicuci berarti ya, ternyata dalamnya seperti ini tuh. Dalamnya seperti ini. Oh ini kalau kita on, oh ya putar gitu ya, ternyata dalamnya seperti ini ya. Oh lampunya nyala tuh, warna merah, dan lagi mati. Oh ternyata ini bisa dicuci ya teman-teman ya. Oh keren. Oke kita pasang lagi. Ini ternyata busa ya, busa lembek. Keren ini alatnya, made in China, made in China. Kita pasang lagi. Oh seperti ini ya. Tombolnya jangan sampai keliru. Keren ya. Tombolnya jangan sampai keliru ya teman-teman. Ini masukannya jangan sampai salah. Dan kalau salah dia nggak bisa nyala, nggak bisa kepencet ya. Nah ini. Oke. Ternyata oke teman-teman. Sip. Selamat mencoba. Link pembelian ada di deskripsi ya. Harga 100 ribuan. Terima kasih, jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji coba pijat. Pijat leher. Pakai bantal. Bantal pijat. Enak, Pak? Saya enggak punya keluhannya. Enggak terasa. Saya enggak punya keluhannya. Iya, kalau pas capek-capek kan. Nanti kalau pas naik mobil dibawa aja terus untuk untuk sambil pijet-pijet di mobil. Ini ada lighternya, ada untuk colokan lighter 12 volt pakai mobil.